ya, Lesti Kejora nangis saat nyanyikan single Insan Biasa dan meninggalkan 8 buah cups. Ada bulan yang melihatnya. Ya, haters-haters akan tetap ada. Oke, sekuat Lesti. Halo para netizen, balik lagi di Sang Bramal melihat dengan mata batin. Hari ini saya nerawang Lesti Kejora dan Rizky Billar yang kita tahu ya. Lesti Kejora dan Billar kembali ke jagat entertainment ini dan ini sesuai dengan terawang basic. Namun, ketika nyanyikan lagu Insan Biasa, air mata mengucur deras ya, membasahi pipinya Lesti Kejora. Dan saat itu juga langsung Billar ya meloncat dan peluk istrinya ini. Pertanda apakah ini? Ya, apakah Lesti takut ya kisah lalu terulang lagi atau akan bahagia sang Kejora ini sekarang dan untuk selamanya? Kalau penasaran apa yang akan terjadi, mari kita lihat. Lisir wangi sepi turun pisau nitro. Mari kita lihat ya, Lesti Kejora dan Rizky Billar yang kita tahu. Oke, banyak ya orang-orang yang ya meramalkan bahwa Lesti Kejora redup, namun Bayusik tetap melihat dan saat ini terbukti Lesti Kejora trending 1. Oke, jauh-jauh hari perawan ini ya sudah Bayusik ungkapkan dan kini jadi kenyataan. Ya, buat kawan-kawan yang nyimak terawan Bayusik boleh komen di kolom komentar. Nah, namun apa yang dirasakan Lesti Kejora? Ya, Lesti Kejora nangis saat nyanyikan single Insan Biasa dan Billar langsung loncat dan peluk sang istrinya ini. Pertanda apakah ini? Apakah Lesti takut? Ya, kisah lalu terulang lagi atau kebahagiaan akan menghampiri Lesti sekarang dan untuk selamanya? Mari kita lihat. Kartu yang pertama. Kartu yang keluar adalah Eight of Cups. Kita lihat di sini ada seorang yang ya meninggalkan 8 buah cups. Ada bulan yang melihatnya. Mencari satu cups yang hilang. Nah, saya lihat dengan mata batin saya. Yang kita tahu, ya imbas kejadian kemarin, banyak orang-orang yang ya menghindar dari sang Kejora ini, menghindar dari Rizky Billar. Namun kini, ya semua ya orang-orang yang pernah pikiran kurang baik tentang kisah Lesti dan Billar ini kembali lagi mendukung keharmonisan ya cinta mereka lagi. Kita buka lagi kartu kedua. Kartu yang keluar adalah dead. Kita lihat di sini ada tengkorak membawa bendera naik kuda putih dan ada orang yang meminta pertolongan kepadanya. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, Lesti Kejora ikhlas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Yang diharapkan hanya ya selalu dibersamai oleh sang suaminya ini. Kita buka lagi. Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah the devil. Kita lihat di sini ada pria dan wanita. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, sampai ya kapanpun ya haters-haters akan tetap ada. Oke, sekuat Lesti dan Rizky Billar menjaga kisah rumah tangganya, ya kedepannya nanti ada lagi ya berita-berita miring. Namun buat para fans terus rapatkan barisan karena oke, sang Kejora dan Rizky Billar ini kini ya kisahnya sudah ya lebih baik lagi. Kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Nah, apa yang dirasakan Lesti Kejora? Nyanyikan single Insan Biasa, air matanya mengucur deras, membasahi pipinya. Ya, mari kita lihat. Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Four of Swords. Kita lihat di sini ada seseorang yang tertidur. Ya, di sampingnya ada tiga buah pedang dan ada foto keluarga. Nah, saya lihat dengan mata batin saya. Oke, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar kemarin sempat terjadi guncangan, namun ya berkat kekuatan cinta mereka, Lesti dan Billar bisa lewati semuanya ini dan ya hal ini dituangkan di ya singlenya Insan Biasa ini. Kita buka lagi kartu kelima. Kartu yang keluar adalah Nine of Wands. Kita lihat di sini ada seorang memegang satu buah tongkat. Di belakangnya ada 8 buah tongkat. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, Billar pun sangat takut kehilangan istrinya ini.
Oke, dan ini pernah saya terang juga sebelumnya. Kita buka lagi. Kartu keenam, kartu yang keluar adalah Ace of Swords. Kita lihat di sini ada seorang yang matanya tertutup dan terikat. Di belakangnya ada ya 8 buah pedang. Nah, saya lihat dengan mata batin saya. Tipis-tipis lesi kejora. Ya, kembali speak up lagi. Kembali lagi ke jagat entertainment ini. Namun, saya lihat di sini lesi coba untuk ya lupakan masa lalu tersebut dan jadikan semuanya menjadi pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Kita buka lagi. Kenapa Rizky Billar ya loncat dan langsung peluk sang kejora sambil menghapus air mata sang kejora? Oke. Apakah ini gimmick atau memang ya begitulah sosok Rizky Billar yang sangat peduli ke sang istrinya ini? Apakah benar? Mari kita lihat. Kartu ketujuh, kartu yang keluar adalah The Hangman. Kita lihat di sini ada seorang pria berada dalam posisi terbalik, kakinya terikat. Nah, saya lihat di sini. Ya, meskipun Rizky Billar sekuat tenaga, oke, coba untuk memperbaiki semuanya. Namun, ya, masih aja ada ya orang-orang yang belum yakin dan ragu tentang ya sosok Rizky Billar ini. Kita buka lagi. Kartu ke-8, kartu yang keluar adalah Four of Cups. Kita lihat di sini. Ya. Ada seorang duduk di bawah pohon, di depannya ada 3 buah cups dan ada 1 cups yang muncul dari balik awan. Nah, saya lihat dengan mata batin saya. Ya, Lesi Kejora dan Rizky Billar harus ya selalu bersama dimanapun berada. Agar okay, berita-berita miring seperti kemarin tak terjadi lagi. Kita buka lagi. Kartu terakhir, kartu yang keluar adalah Six of Cups. Kita lihat di sini ada 2 orang anak kecil yang sedang bertukar cups. Ada 6 buah cups. Nah, saya lihat di sini kini ya Rizky Billar dan Lesti, rasakan manisnya cinta ini. Ya, rasakan manisnya kebersamaan. Rumah tangga ini indah kembali dan saya lihat di sini Lesti Kejora sangat fokus ya saat ini untuk perbaiki semuanya dengan Rizky Billar. Saya lihat juga Billar sangat takut kehilangan sang istrinya ini. Karena ya Billar pernah ungkapkan bahwa Lesti inilah dunia dan akhirat Billar, Four of Swords. Nah, Lesti tekadkan niat, ya kuatkan niat untuk ya jaga rumah tangganya bersama dengan Rizky Billar The Devil. Meskipun kedepannya nanti ada lagi ya berita-berita miring tentang kisah Lesti Kejora dan Rizky Billar ini, namun saya lihat di sini memang ya kejadian kemarin menjadi masa lalu yang sangat berharga dalam kisahnya Lesti dan Billar ini. Dan saya lihat di sini ya tak ada wanita yang ya lebih mencintai Billar selain ya Lesti Kejora di muka bumi ini. Dan Billar juga ungkapkan ya dirinya sangat menyayangi Lesti. Oke, setelah sang ibunda. Nah, kawan-kawan boleh komen di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Sampai ketemu lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin.